Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Juliati dari Prodi Ilmu Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai motivasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Fikri Idris, S.Psi., M.Psi. Berbicara tentang motivasi, motivasi merupakan hal yang lumrah yang kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa yang dimaksud dengan motivasi? Dan apa pentingnya motivasi bagi diri seseorang? Berikut beberapa penjelasan yang akan saya sampaikan di video ini. Apa itu motivasi? Motivasi menurut pakar psikologi didefinisikan sebagai proses internal yang mengaktifkan, menuntun, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang selektif, berorientasi tujuan, atau yang disebut dengan goal-oriented, dan dilakukan secara terus-menerus atau yang kita kenal dengan kata persisten. Motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi ini juga merupakan usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau suatu kelompok tertentu bergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau untuk mendapatkan kepuasan dengan perbuatannya sendiri. Apa pentingnya motivasi bagi seseorang? Setiap manusia memerlukan dorongan positif yang berasal dari dalam dirinya, sehingga dia bisa menyadari keberadaan dirinya serta segala potensi yang ada dalam dirinya. Maka, dengan motivasi itu, seseorang bisa bertindak dengan tepat untuk mencapai tujuannya dengan lebih baik. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik dan mencapai tujuan yang lebih baik juga. Oleh karena itu, setiap orang sangat membutuhkan motivasi untuk dirinya sendiri. Hal ini agar seseorang tidak merasa mudah putus asa dan tidak merasa down, serta bisa bangkit saat ia mengalami kegagalan. Hal ini kemudian juga diperkuat oleh teori dari McLuhan tentang motivasi. Teori motivasi menurut David McLuhan. McLuhan adalah seorang ahli psikologi sosial yang terkenal dengan pemikirannya mengenai kebutuhan untuk berprestasi. Menurut McLuhan, sebagaimana dikutip dalam jurnal ilmiah psikologi dan organisasi, pengaruh pola perilaku kepemimpinan orientasi prestasi terhadap motivasi berprestasi dan penerapan budaya organisasi mengartikan bahwa motivasi berprestasi sebagai suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan predikat terpuji. Hal ini sesuai dengan pendapat Johnson et al. Yang mengemukakan bahwa achievement motive is anchored to the wall relative to some standard of excellence. Dalam konsep McLuhan tentang motivasi, terdapat tiga kebutuhan pokok dalam diri seseorang yang mendorong tingkah laku, yakni yang pertama ada need for achievement. Apa itu need for achievement? Need for achievement ini merupakan kebutuhan akan berprestasi atau sebuah keberhasilan. Ada beberapa orang yang memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil atau mencapai sebuah prestasi. Mereka lebih memilih mengejar prestasi daripada imbalan terhadap keberhasilan. Mereka bergairah untuk melakukan sesuatu lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Berikut beberapa ciri-ciri dari need for achievement,
Yang pertama yaitu berusaha melakukan sesuatu dengan cara-cara baru dan kreatif. Yang kedua, mencari feedback tentang perbuatannya. Dan yang ketiga, mengambil tanggung jawab pribadi atas perbuatannya. Yang kedua ada need for power. Need for power ini merupakan kebutuhan akan kekuasaan. Adanya keinginan yang kuat untuk mengendalikan orang lain, mempengaruhi orang lain, dan untuk memiliki dampak terhadap orang lain, baik itu dalam suatu kelompok maupun dalam suatu organisasi tertentu. Seperti contoh, seseorang yang suka menjadi ketua atau jadi pemimpin dalam suatu kelompok. Ciri-ciri dari need for power ini adalah, yang pertama, menyukai pekerjaan di mana mereka menjadi pimpinan. Yang kedua, sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan dari sebuah organisasi dimanapun dia berada. Yang ketiga, sangat peka terhadap struktur pengaruh antar pribadi dari kelompok atau organisasi. Nah, dan yang ketiga ada need for affiliation, kebutuhan untuk berafiliasi. Kebutuhan ini akan mengarahkan tingkah laku individu untuk melakukan hubungan yang akrab dengan orang lain. Orang-orang dengan need for affiliation yang tinggi adalah orang yang berusaha mendapatkan persahabatan. Ciri dari need for affiliation ini adalah lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaannya daripada segi tugas-tugas yang ada dalam pekerjaan tersebut. Yang kedua, lebih suka dengan orang lain daripada sendirian. Dan yang terakhir, selalu berusaha menghindari konflik. Komponen motivasi terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada arousal, sesuatu yang membangkitkan. Hal ini dikaitkan dengan dorongan atau drive dan juga energi. Yang kedua ada direction, merupakan arah yang diambil seseorang atau tujuan yang telah ditetapkannya. Dan yang ketiga ada konsisten, seberapa lama orang akan bertahan pada pilihan yang dibuatnya untuk tujuan yang fleksibel. Motivasi memiliki 2 faktor utama, yakninya faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang itu sendiri. Faktor ini muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan prestasi atau tanggung jawab dalam diri seseorang tersebut. Nah, jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu untuk mencapai sebuah prestasi atau sebuah keberhasilan. Motivasi ini juga sangat penting bagi setiap manusia atau bagi setiap orang, karena seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Baik itu untuk mencapai hidup yang lebih baik dengan tujuan yang lebih baik dan untuk mencapai suatu prestasi yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Demikian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan serta menambah ilmu pengetahuan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.